Ya, tadi sudah dijelaskan panjang. Kalau kita lihat perjalanan GPI ini luar biasa. Foto-foto ini menggambarkan perjalanan sejarah. Tapi kalau saya boleh berharap pada teman-teman, yang membedakan anak muda dengan orang tua, apa sih definisinya muda atau tua? Apa? Semangat. Ya, tapi bedanya apa? Jadi indikatornya apa? Muda sama tua itu. Apa? Usia. Jadi muda itu kan usianya berapa? 16. Tua semua begitu. Kalau tua usianya berapa? Teman-teman, di seluruh dunia ini definisi paling sulit. Gimana mendefinisikan muda? Bagaimana mendefinisikan tua? Coba, kapan orang dibilang tua? Kapan orang dibilang muda? Jadi akhirnya kesimpulan saya ini, jika yang dibicarakan masa lalunya, maka dia tua. Jika yang dibicarakan masa depannya, maka dia muda. Kalau orang masih membicarakan masa depannya, masih muda. Tapi kalau yang sudah dibicarakan masa lalunya, itu sudah tua. Kemarin dibicarakan. Sama. Kalau orang bercerita masa lalu, dia sudah tua. Tapi kalau dia masih bercerita masa depan, meskipun usianya 70-80, yang bicarakan masa depan, maka sesungguhnya dia masih muda. Betul nggak?